Ya jenis baju yang sesungguhnya akan muncul nanti setelah Nabi Isa alaihi salam turun. Mereka ini adalah benar-benar bangsa yang kanibal. Ya. Jangankan sekelas ulama dan kiai, Nabi Isa saja tidak mau menghadapi Yajuj Majuj, saking dahsyatnya fitnah Yajuj Majuj. Sekelas Nabi Isa tidak mau menghadapinya. Lebih baik Nabi Isa dan para sahabat itu bersembunyi. Makanya ketika Nabi Isa turun setelah membunuh Dajjal, maka memerintahkan kaum muslimin bersembunyi bersama Nabi Isa. Tidak dihadap itu yang namanya Yajuj Majuj. Berarti lebih hebat daripada Dajjal kan? Secara fisikly lebih hebat daripada Dajjal. Nabi Isa tidak berani menghadapi Yajuj Majuj. Kalau Dajjal dihadapin sama Nabi Isa kan? Dihadapin sama Nabi Isa. Nah itu. Tangkap. Ya. Dajjal. Berarti Yajuj Majuj secara fisik ini sangat berbahaya. Maka tidak mungkin Yajuj Majuj turun sebelum Nabi Isa turun. Maka kemungkinan yang saya maksudkan Yajuj Majuj di sana adalah mereka yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anbiya. Yajuj Majuj pada akhir zaman akan bercampur dengan bangsa-bangsa di dunia sehingga keberadaannya tersebar di mana-mana. Nah, maka yang dimaksudkan Yajuj Majuj dalam hadis yang tadi salah satunya Cina yang sekarang membantai kaum muslimin Uighur, Israel yang membantai muslim Palestina, Rusia yang membantai Suriah, Amerika yang membantai Irak dan Afghanistan. Adapun Yajuj Majuj yang Rasul sebutkan dalam hadis sebagai satu dari 10 tanda kiamat, itulah Yajuj Majuj yang nanti akan turun di zaman Nabi Isa. Kebayang jika Nabi Isa tidak diturunkan, siapa yang akan melindungi kaum muslimin saat itu? Inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah menyebutkan Allah akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman, dan posisi turunnya, waktu turunnya sebelum Yajuj Majuj keluar. Itu sebagai bukti pertolongan Allah terhadap kaum muslimin saat itu. Nah Yajuj Majuj yang seperti inilah yang Rasulullah sebutkan, berkulit merah, berhidung pesek, bermata sipit. Tidak jauh beda seperti mereka yang ada saat ini. Namun dari segi pakaian, mereka tidak berpakaian seperti kita. Tapi pakaian mereka seperti orang-orang pedalaman. Artinya mereka hidup di tempat-tempat yang dingin. Rasul menyebutkan sandal mereka ada dari bulu. Pakaian mereka dari berbulu. Artinya mereka ada menggunakan pakaian dari hewan. Kulit hewan maksudnya. Nah ini menandakan mereka dari bangsa-bangsa yang dingin. Itu daerah Cina dan Rusia. Nah, itu keyakinan para ulama, mereka masih terpendam di sana. Baik, Bapak-Ibu rahimakumullah. Nah, ini pembahasan tentang Yajuj Majuj yang selama ini saya pegang, yang sebetulnya menjadi sebuah misteri bagi kita karena tidak semua ulama memiliki pendapat yang sama ya terkait dengan Yajuj Majuj tadi. Baik, Bapak-Ibu rahimakumullah. Namun tidak ada salahnya juga kalau kita mewaspadai Yajuj Majuj yang tadi dikaitkan dengan pembantaian kepada bangsa Arab. Karena Yajuj Majuj yang satu ini pun yang dikaitkan Rasulullah yang akan menjadi penyebab pembantai bangsa Arab ini pun memiliki kemampuan yang luar biasa masifnya menghancurkan kehidupan dan infrastruktur kehidupan kaum muslimin. Ya. Di antara mereka kita lihat orang-orang Iran, Majusi juga sebetulnya merupakan bangsa yang memiliki keterikatan karakter seperti Yajuj Majuj. Ya, Syiah. Kita tahu bagaimana pembantaian terjadi di Suriah, itu biadab luar biasa. Di antara pasukan yang berakidahkan Syiah Nusairiyah, mereka membantai kaum muslimin Suriah. Di antaranya ada yang memperkosa seorang gadis di hadapan orang tuanya, usia 20 tahun, diperkosa oleh 9 orang di hadapan ayah dan ibunya. Setelah diperkosa lalu dicincang sampai tubuhnya dan ususnya berserakan. Inilah jahatnya mereka. Nah, ada ulama menyebutkan mereka melakukan apa yang dulu dilakukan Yajuj Majuj. Maka kemungkinan Rasulullah juga memaknakan Yajuj Majuj itu kepada mereka yang melakukan pembantaian pada muslim seperti yang sekarang ini. Itu ada para ahli hadis mengatakan demikian. Nah, ya Rabbil Alamakumullah, adapun Yajuj Majuj yang sesungguhnya umat Islam tidak kuat menghadapinya. Ya, maka Rasulullah memerintah, Nabi Isa memerintahkan, bersembunyilah kalian. Maka umat Islam pun bersembunyi di malam itu. Ya. Maka mereka yang berada di luar kekuasaan Nabi Isa itulah yang dimangsa hidup-hidup oleh Yajuj Majuj. Sehingga ketika mereka sampai ke kaum muslimin tempat di mana kaum muslimin berada, yaitu di wilayah Suriah dan Palestina. Dulu Suriah Palestina kemudian menjadi bersatu dan Yordania itu bersatu. Ya, lebih tepat lagi berada di Palestina. Nah, semuanya bersembunyi. Termasuk Nabi Isa.
Maka Ya'juj Ma'juj datang ke arah mendekat ke arah mereka. Dan mereka berkata, Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, semua manusia di muka bumi ini telah kita habiskan. Padahal yang dihabiskan maksudnya yang ada di sana. Masih ada orang-orang manusia yang ada di sana, termasuk yang di Indonesia. Tapi bukan yang beriman, tapi mereka yang sudah tidak beriman. Karena pada saat itu orang-orang beriman itu sudah mengarah ke bumi Syam. Apakah di Indonesia tidak ada orang beriman? Sepertinya sudah banyak. Ada dua hal yang terjadi. Kalau bukan karena syahid akibat peperangan, mereka akan hijrah ke bumi Syam pada saat Nabi Isa sudah turun. Setelah mereka sembunyi, maka di antara Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, ada yang menggerak-gerakkan tombak mereka, lalu dilemparkan ke langit, dan ketika balik lagi ternyata sudah berlumuran darah. Maka mereka yang lain pun mengikutinya, dilemparkan semua tombak mereka dan semuanya kembali dengan berlumuran darah. Lalu Allah menghukum mereka dengan diturunkannya apa? Ulat. Maka terjadilah hujan ulat dari langit, yang mana ulat itu menimpa mereka. Nah, Ya'juj Ma'juj, mereka menundukkan kepala mereka. Ketika melihat ke atas ada ulat, lalu mereka menundukkan kepala mereka. Maka ulat itu pun masuk ke punduk-punduk mereka, kata Rasul. Maka dengan cepat ulat tadi menjalar, ada yang ke otak mereka, sampai ke jantung mereka. Maka ketika subuh harinya, kaum muslimin selesai sholat subuh, Nabi Isa memerintahkan, keluarlah kalian, aku tidak mengedar banyak suara di luar sana. Ternyata ketika kaum muslimin keluar, Ya'juj Ma'juj sudah mati semuanya. Saking banyaknya Ya'juj Ma'juj saat itu, binatang ternak kita tidak ada yang bisa makan rumput karena sudah terkena darah-darah Ya'juj Ma'juj. Maka mereka pada akhirnya memakan daging-daging Ya'juj Ma'juj. Namun Allah memberikan berkah bagi manusia akhir zaman di zaman Nabi Isa. Ini berkahnya kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ternyata ternak-ternak yang memakan daging Ya'juj Ma'juj itu menjadi susunya menjadi banyak, daging mereka menjadi bagus-bagus, tebal-tebal. Maka makmurlah kaum muslimin. Itulah masa kritis terakhir yang dialami kaum muslimin di muka bumi. Setelah itu kaum muslimin akan beramai-ramai sholat di Masjidil Aqsa. Nabi Isa mengusap wajah mereka. Satu persatu wajah mereka diusap. Anta min ahlil jannah, inama kanaka fil jannah. Kamu dari ahli surga, tempat kamu di surga. Rasulullah mengatakan, itulah sebaik-baik manusia di muka bumi.